Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, para santri-santri, santriwati Pondok Pesantren Al-Husaini, para wali murid yang ada di rumah, yang sedang dikarantina oleh COVID-19, mudah-mudahan ini tidak membuat Anda semua yang berada di dalam rumah saat ini menjadi panik, menjadi takut, menjadi khawatir. Kenapa? Tidak ada yang kita takutkan, tidak ada yang kita khawatirkan, kecuali kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita khawatir kalau andai kata kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itulah yang kita khawatir ketika Allah cabut iman dari dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, untuk menghilangkan kekhawatiran dan untuk menguatkan iman kita, menyambut datangnya bulan Ramadan ini, saya akan menyampaikan pengajian kitab seperti biasa dalam pengajian-pengajian kita di Pondok Pesantren Al-Husaini. Dan mudah-mudahan ini menjadi masukan-masukan yang berharga seraya kita menunggu daripada buka puasa maupun kita dalam keadaan puasa di pagi harinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua, kekuatan iman dan Islam, dan mudah-mudahan kita bisa masuk dalam Ramadan dengan suasana yang lebih baik. Dan mudah-mudahan Allah cepat angkat penyakit, wabah, virus, corona, dan lain sebagainya yang ada di negeri ini, sehingga kita memasuki Ramadan dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, "Man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa yang gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan api neraka menyentuh dirinya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang gembira menyambut Ramadan ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.